yuk dengan langsung cus. Siapa nih? Yeay, oh, Deden from Bogor. Halo. Deden from Bogor. Den, ini mana album? Ya. Coba retrinya beli di mana? Coba tanya retri beli di mana retrinya. Wah, nggak tahu tuh dia retri lagi beli di mana hari ini. Bumben. Aduh, dua kali lo kecolong lo. Padahal kalau kemarin kita lihat malah make a play sama retrinya ya, malah hari ini rada mengsel sedikit kayaknya nih. Tapi kita bakal ngeliat bareng-bareng nih, berhubung Clay ada di sini juga, ada yang spesial untuk kita semuanya. Langsung aja, inilah dia dari RRQ Hosi. Tutorial Epic Comeback ada di mana, Clay? Ada di RRQ Hosi, Edian. Ini kayak kita ngeliat kayak banyak banget momen-momen di mana kalian harusnya itu kayak kalian tuh kalah. Kayak ada dua inhibitor hilang, terus banyak banget yang kalian kayak deg-deg besar, wow, udah mau pecah nih, udah mau pecah. Tapi kalian comeback. What? Apa rahasianya, Clay? Rahasia comeback? Apa ya? Kita pas high ground sih sebenarnya bilang aduh kalah. Tapi keajaiban, mungkin keajaiban. Tau hoki, kita juga gak tahu. Dari kemarin comeback terus. Oh, wow, humble Deden from Bogor, humble. Bilangnya kok ya hoki, keajaiban. Ya kan, padahal juga itu sepertinya ada ini sih Budi, kalau aku terawang ya dari mukanya Deden yang tampan ini kayaknya ada ini, mereka kepercayaan dengan satu buah shot calling Budi. Kalau menurut aku dia percaya dengan satu buah perintah, bukan perintah, shot call kayak udah defend A, B, C gitu. Apakah betul Deden dengan satu suara kalian jadi kompak tuh tadi? Iya benar juga sih yang dibilang Bang Oji, kan di sini juga ada apa Pipin kan, Vin, kapten kita di RRQ. Dia kan yang apa dari dulu juga apa shot caller di RRQ. Jadi kita apa dengerin dia. Dari kemarin posisinya berarti pas kalian lagi posisi kalah gitu, Vin ngomong apa tuh? Apa? Kalau pas kalian lagi posisi hampir kalah, hampir beleduk, Finnya ngomong apa sampai kalian bisa kayak wow, solid lagi? Palingan bilang sabar, kayak yang ada di Mic Check Season 6 lawan Alter Ego aja tuh kayak gitu. Oh, tenang, reset, sabar, ayo bisa, masih bisa gitu. Bisa, semangat. Saling nyemangatin. Yeah. Yang penting saling nyemangatin. Oh my god, tapi ya itulah dia, kayak kita ngelihat makin jago juga kayaknya. Ini Deden nih on fire banget di akhir-akhir minggu ini. Ada apa, Clay? Ada apa ini? Apakah ada kiriman dari Bogor atau apa? Aduh, makin jago sih ya. Ya harus seperti itu sih, karena kan kita juga tiap minggunya harus kayak improve lah. Nah mungkin kan kita kayak minggu kemarin misalnya mainnya kayak gitu, terus minggu depannya masih mainnya kayak gitu, tetap harus improve biar lebih jago. Oh, gitu sih. Kirain meta bucin. Ya kan. Aduh. Kalau play ini, aduh sih, kan nanya doang kami. Nambah semangat kali ya. Itu. Tapi memang kayak banyak juga tadi, bahkan Profesor KB juga sampai bilang ini Clay lagi on fire banget. Asisnya bahkan yang biasa diambil oleh Clay sekarang, diambil oleh Vin, sekarang Clay yang ngambil most assist di dua game tadi. Emang perannya ini udah mulai kamu yang menjadi damage dealer juga berarti ya, Clay ya? Iya, soalnya dibilang cuma bisa main mage, udahlah main mage. Ya, gak apa-apa, yang penting menang. Gak apa-apa menang. Penting menang gak? Iya. Bener gak ya, penting menang kan? Menang, betul. Walaupun cuma sama AG, yang penting menang. Walaupun CBM, yang penting menang, Bude. Wah! Kasih tahu. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kayak udah deket banget kita sama babak playoff. Udah minggu yang ketujuh, kalian tinggal satu match lagi ngelawan EVOS Legend, Clay.
Kamu udah siap ya untuk berada di El Clasico leg yang kedua? Wah, siap banget dong. Siap banget, banget dah lawan Luminer. Momen yang ditunggu-tunggu. Oke. Ini Clay, pas banget momen-momen yang lo tunggu adalah ketemu Luminer. Nah, Luminer nanti akan bertanding. Ada pesan gak buat Luminer? Lawan Onyx ya? Iya. Buat Luminer, bantai Onyx lah, idol. Jangan cupu-cupu bantai. Kirain Clay ada bilang, tolong dong balasin dendam gua. Kan leg dua leg disikat sama Royal Derby. Tapi aku penasaran sih, Clay berarti ngefans sama Luminer dari season berapa, Clay? Sebenarnya ngefans sih, dibilang ngefans ya ngefans juga. Cuma respect aja lah sama Luminer. Dia juga bilang aku nomor satu, tapi sebenarnya apa ya? Dibilang kayak gitu, terima kasih sih. Sebenarnya dia bilang kayak gitu, jadi aku bisa di NRK sih. Gara-gara dia. Oh, tapi ini ya, ya kalian lihat ya guys ya, para RK Kingdom, para EVOS fans, lihat para idola kalian aja itu berteman, ya enggak? Yang dari RRQ dan juga dari EVOS, mereka berteman. Kalian tuh jangan baku hantam, jangan baku pukul. Ramaikan kolom komentar. Betul. Dengan penuh support, ya enggak, Clay? Betul banget, Bang Oji. Mantep. Tapi ya dekat-dekat playoff juga. Habis El Clasico berarti kan udah minggu terakhir bakal ke playoff nih, Clay. Kita bakal lihat bareng-bareng nih. Kamu tinggal tunjuk ya. Kamu kalau dari Clay sendiri kepenginnya di mana sih? Karena kita juga udah banyak banget bertanya-tanya sama kalian semua. Kalau playoff sampai offline, itu enaknya di mana ya? Clay, kepengin di mana Clay? Gak ada Bogor, Clay? Di mana ya? Kayak di Manado seru sih, pingnya 80. Di Manado. Wah. Wow. 120 Clay, 120. Waduh. Mending di Papua sih. Mending kita di Papua sih, rame-rame kan. Kita kan gak ada yang ke Papua nih semua nih. Mending rame-rame nih kita playoff ke Papua nih. Wah. Iya juga ya, benar. Aku sebenarnya kepengennya antara di Sabang kalau gak Merauke. Kan dari Sabang sampai Merauke. Biar kita bisa nyanyi Bude. Bareng-bareng. Hai. Bude. Apa? Merauke itu salah satu di Papua, Bude. Untung cakep, Bude gue. Sayang. Tapi Clay kepengennya mana? Dia kepengen ke kampung Bangsin ya. Dan Clay, untuk El Clasico, ini apa yang akan kita saksikan, Clay, menurut Clay nih, untuk El Clasico di minggu terakhir? Apa? Maaf, Bude. Apa yang akan disajikan nih di El Clasico nih? Untuk El Clasico minggu depan ya, pastinya kita bakal sajikan match yang bakal lebih seru lah. Kayak biar yang nonton tuh hype-nya dapet lah. Terus kalau pesan buat Finn jadinya kan, Luminer, buat Luminer di si nanti di El Clasico, Clay? Buat Luminer ya? Iya dong. Yeah. Tunggu, mikir dulu. Apa ya, buat Luminer ini aja lah, tetap respect, semangat, good luck, have fun. Template ya aman sekali ya. Tapi salam buat RRQ Husi lainnya dan good luck untuk next matchnya juga, match terakhir kalian El Clasico. Dan sekali lagi congratulations udah berhasil memenangkan 2-0. Dadah Clay. Ya, makasih. Dadah Deden from Bogor. Terima kasih. Terima kasih.